Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pecinta L300 Nusantara. Jumpa lagi dengan channel Mesa Official. Sore ini saya berkunjung ke suatu tempat dan dapat unit lumayan pemirsa. Ini L300 pick up asli tahun 2011 ya pemirsa. Nopolnya B Jakarta DKI, pajaknya hidup, kernya juga mati dua kali ya pemirsa. Untuk unitnya ini kabinnya luar ini ori ya pemirsa. Orisinil. Dan untuk yang satu ulang nanti saya kasih lihat ya. Ini sudah power steering. Dan untuk pajaknya bulan 5 masih panjang pemirsa ya. Nah, di sini ada ini tesok sedikit ya. Ini ori. Seperti ini masih ori ya untuk kabin luar. Untuk dalam ini ada dempul ya di sini. Ini di selebor ini awalnya ada natnya, ini dikasih dempul biar agak tebal ya, biar kuat. Untuk sektor depan tidak ada bekas laka, aman pemirsa untuk lantai-lantai ya, dijamin utuh untuk lantai. Untuk jok masih bawaan ori. Untuk dashboard ini masih bagus ya, tidak perlu ganti, dashboardnya masih utuh. Minus pemakaian saja ya pemirsa ya. Untuk plafon juga masih bagus. Ini untuk pajaknya sekitar 2 jutaan ya pemirsa ya, 2011 ya, atas nama perorangan bukan PT pemirsa ya. Ini saya akan kasih lihat untuk mesin, dihidupkan dulu pemirsa, ini baru datang. Dan ini saya langsung cek dan langsung di review ya. Untuk kilometernya 120.000, kemungkinan ini belum tidak cocok ya, tidak cocok dengan keadaan, kira-kira seperti itu pemirsa ya. Mari kita simak sama-sama untuk mesin ya. Ini kondisi temperatur sudah naik. Dan untuk lantai sebelah terot sini aman ya, tidak ada kropos atau tidak ada bekas sisi denaka pemirsa ya. Mari kita simak bareng-bareng pemirsa ya. Untuk mesinnya ini insyaallah aman ya, tidak ngobos, tidak asap. Rekomendasi untuk mesinnya rekomendasi sangat aman. Nah, tidak ada asap, tidak ada oli yang keluar alias sumber, tidak ada sumber ya. Ini aman untuk mesin ya. Cuma ini masih di TKP, belum saya bawa pulang ya pemirsa. Dapat unit ini hari ini ya pemirsa. Untuk harganya tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah ya, sederhana, sedang-sedang saja ya pemirsa ya, gantung unitnya. Untuk kaki-kaki ini kondisi belum disolar atau belum dicuci seperti ini pemirsa ya. Untuk asbalak aman, tidak ada yang perlu dibenahi. Untuk lantai dari bawah juga utuh, sasis sebelah kiri aman. Untuk bannya ini 4 biji ya, 4 biji ini 85% semuanya. Bannya ori, bukan vulkanisir ya. Bannya seperti ini, tebal semua ya pemirsa. Ini velgnya masih ori, dikasih wheel dub. Untuk sasis sebelah kiri aman pemirsa. Ini masih lempeng ya, sasisnya masih mulus, tidak ada cacatnya. Ada logonya dulu dari pabrik ya, itu sudah ada kena plingkut. Untuk sektor bawah untuk mesin ya, tidak ada oli yang netes atau rembes, tidak ada, aman. Bak persneleng, gardan semua aman, tidak ada PR ya. Untuk bak wadah solar atau wadah BBM juga aman. Bannya seperti ini semua, 4 biji ya pemirsa ya. Banyak ori. Untuk pajaknya bulan 5 B Jakarta ya, B Jakarta DKI Jakarta. Untuk nomor rangka sangat jelas, belah kanan bagian belakang ban belakang ya. Untuk lantai bak dari bawah tampak aman, tidak ada yang bergelombang untuk baknya ya, seperti ini. Sudah power steering dan mesinnya oke. Mesinnya tidak obos. Untuk kaki-kaki under steel aman. Kira-kira seperti itu pemirsa ya. Monggo bagi yang mencari unit L300 pickup dijual tahun 2011 bernopol B Jakarta, pajaknya hidup, kernya juga mati, dibuka harga 105 juta nego sampai jadi, silahkan yang berminat menghubungi nomor saya di layar video atau di deskripsi video. Unit ini berlokasi di Kabupaten Ngawi, tepatnya di Kecamatan Kendal. Oke pemirsa, cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian video. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.